Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wira, itu apa? Odading. Oh, cakwe sama odading. Nah, ini malam ini Wira beli roti goreng sama cakwe, teman-teman. Atau istilahnya roti goreng itu odading kalau orang Sunda bilangnya ya, orang Sunda. Mau mukbang. Oke. Oke, teman-teman, ini sudah dapat cakwe sama odadingnya. Lanjut kita OTW mau mukbang di rumah, teman-teman. Ikuti nanti keseruannya mukbang sama Wira ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita udah sampai rumah. Nah, kita buka bumbunya dulu. Oke, ini jadi ada berapa? Tiga. Ini sebenarnya kayak sambal gitu ya, teman-teman, tapi bening. Sambalnya bening. Nah, ini odading sama cakwenya, teman-teman. Wah, segini dapatnya lumayan ini. Banyak banget. Ini murah, teman-teman. Berapa, Wira? Ini berapa tadi, Wira, belinya? Berapa tadi belinya? 15.000, tapi dapat banyak, teman-teman. Oke, ayo Wira masukin ke sini. Pelan-pelan. Gigit ujungnya dikit, terus langsung kecil aja. Awas, tes. Nah, pelan-pelan. Iya, bisa cuci tangan. Mantap. Iya, baru pertama kali ya pakai sambal itu ya. Iya. Coba. Kita pakai apa dulu? Daging apa cakwenya? Cakwe. Cakwe yang panjang. Oke, coba cocolin. Doa dulu. Bismillah. Amin. Pedas? Enggak pedas. Masa? Pelan-pelan. Mantap. Mantap. Ayah mau coba juga. Ada akhir-akhirnya. Cakwe cocolkan sambalnya. Ini kelihatannya pedas. Tapi enggak pedas. Asin. Tapi enak ya. Enggak terlalu pedas, teman-teman, tapi ada cocok dikombinasi sama. Kita lihat di TikTok cakwenya besar. Tapi lu nggak pakai bumbu yang enggak enak-enak. Ini aja enak. Enak-enak original. Mantap. Wira suka cakwe, teman-teman. Kalau ayah baru pertama kali main cakwe, apa kalau udading? Udading udah pernah. Ada biji-bijinya. Iya. Bijinya banyak ya? Iya. Kak mau dicelup. Tambah enak. Odading sama cakwe itu cocoknya ditemenin sama kopi, teman-teman. Pas sekali. Kita makan odading. Siapa? Mau anu, gak gelem.
teman-teman, sampai di sini dulu vlog kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Wila Entertainment. Dah.